Dangdut, Mas Tukul Arwana. Di dunia ini panggung sandiwara cerita. Sama-sama, yo, wow. Setiap insan dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Cinta bikin orang mampu membayar. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan sembatan kehidupan. Kita bersandiwara. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Suara saya kurang bagus, mungkin pendengaran Anda yang kurang pas. Coba lagi nih, bukan Pak. Silakan duduk kepala. Silakan. Dulu nggak apa-apa. Luar biasa. Belakang dulu. Mas Pepi, coba ya. Komentarin suara saya seperti apa. Luar biasa. Ya itu dia apa ya? Lu tuh banyak kejutan, Mas. Wah, terima kasih. Oh, kejutan gimana, Pak? Iya, maksudnya dari bentuk seperti ini bisa keluar sesuatu yang sangat indah. Bentuk itu, seperti ininya itu muji atau apa sih Pak? Oh, loh, Mas, jujur aja Mas, musiknya bagus banget yeah. Mas. Ini kayaknya dua-duanya menyakitkan. Oh, nah, ini paling tidak kalau duanya udah menyakitkan, satunya pasti. Iya dong Mas. Membanggakan. Sejak kapan sih aku jelekin kamu? Suara kamu bagus. Makasih. Cuma muka kamu kurang bagus. Dia ketawa-ketawa bahagia. Never mind. Nangis. Sebelum kita membacakan tema pada malam hari ini, dan kita akan bercengkrama, ketawa bersama, bersama bangsa Indonesia tercinta, kita sapa dulu penonton yang luar biasa. Kita sapa sebelah kanan dari mana? Keren. Yes-yesnya kenceng jelas, tapi kata-kata awalnya kurang jelas. Okay. Gak kedengeran ya. Yes. Sapa dulu, katanya dulu kamu alumni gitu, jaga sekolah 3 tahun di situ.
Dulu saya lama di sana. Ya, aku kuliah. Tambal ban. Ya sudah ya, warna biru ini yang tengah. Dari mana? Penonton tetap bukan Pak Mata. Iya. Bukan Pak Mata, ada shooting enggak shooting selalu datang dia. Ketahuan, enggak pernah kuliah rupanya ya. Oke ya, yang cantik-cantik, ada yang ganteng. Eh, yang ganteng mepet-mepet aja, sana geser dikit. Nah. Ya. Kumpul sama anak-anak Islamic Center ya. Cih, lagian mepetnya milih amat sih. Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Kumpul biar ada kemajuan dikit cara berpikirnya ya. Oke ya, yang kerudung putih cantik ganteng dari mana? SMA Mugia Papua. Jauh-jauh luar biasa, terima kasih atas kedatangannya dari Queen South Mountain. Satu pantai selatan Labuan Ratu. Ola, ya, kamu mas. Menyapa Alvar-Alvar suamimu yang masih muda ya. Suaminya Ola namanya Mas Alvar, cakep, tampan, mirip kalian semua. Amin ya. Oke, yang sebelah kiri dari mana? SMA Negeri 1 di Cikarang. Anaknya orang-orang kaya, orang mampu. Dia yang punya pabrik di Cikarang. Amin. Gua paling demen sekarang apa macetnya, keren. Sampai sana tuh sampai tahun 2015 baru nyampe. Kita sama ya, dulu yang kodok-kodok. Depan ini walaupun dia kelihatannya sedikit tapi memang sedikit. Dari mana? Dari keluarga mana, Bu? Ya. Ya, ya. Banyakin, banyakin istighfar ya. Banyakin istighfar ya, biar dari keluarga diterima. Baik-baik. Biar Kusnul Khotimah ya. Yang depan biru putih dari mana? Universitas Semarang. Universitas Semarang. Universitas Semarang. Lagi ambil S3 ya, Pak ya? Ya, kok tahu? Iya. Itu ada gerobaknya apa sih? Gower. Ini yang sebelah kanan, mas apa ini ya? Yang sebelah kiri dari mana? BKN 2 Bekasi. Oh ya, teman-teman saya. Dari mana? Pondok Indah. Dia orang Pondok Indah, orang kaya, tapi tidurnya nggak di dalam, tadi di luar rumah. Pemirsa. Ini saya akan kembali membagikan hadiah untuk Anda semua. Ya, ha? Iya. Untuk semua ya, 500.000 ya. 500.000, 500.000 ya. Rupiah, ya. Ya. Dan kalau yang mendapatkan promo akan saya tambah dengan uang hasil keringat saya. Berapa kalau boleh tahu? Sebesar kalau promo sebesar 5.000 rupiah. Jangan dilihat dari kecilnya, tapi energi saya itu yang 5.000 kristalisasi keringat bisa manggil yang lain yang gede-gede. Kakak-kakaknya akan datang ke situ ya. Ya. Siapa yang bisa menebak gambar seorang yang sangat dikenal ini? Silakan Pepi. Nih silakan, mas, Pepi. Potongan pertama akan saya tempelkan ya. Ya. Nah. Nih. I know itu. Nah, dah, langsung bisa nebak ya. Iya. Potongan pertama seperti ini. Tokoh ya. Kira-kira jempol siapakah ini? Iya. Ola, dari rambutnya ola. Kalau galau jempol gua nggak mungkin ola. Kan? Kok Mas Gogol bisa nebak siapa itu sendiri. Mas? Iya. Hah? Langsung. Tebakan kita. Pemirsa, jangan kemana-mana atau bahasa Inggrisnya don't go anywhere. Don't go anywhere. Jangan kemana. Setelah ini saya akan membahas tentang sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Pemuda Indonesia makin maju, amin. Makin semangat dan makin kompak. Tetap di jembatan. Ini adalah. Itu apa mas? Akte lahir ya? Akte lahir ya? Ini.
perjanjian kontrak. Udah tahu enggak kelihatan Tarjo. Nah. Eh jangan nyengir, jangan nyengir. Nah. Turunin kameranya terus-terus. Nah, gambarnya ini gedein. Iya. Masih di Bumpat, masih semangat, mana suaranya? Pemirsa, malam ini saya kedatangan seorang keturunan dari Dr. Sutomo, pendiri dari organisasi Budi Utomo. Siapa dia? Kita sambut Ibu Yuswati next day. Negeri Nara mikro monggo. Nggih, monggo Nara. Nggih. Silakan. Tepuk tangan. Terus kembali ke lab. Untuk Ibu Iyus nih. Bener enggak sih kalau Ibu Iyus adalah cucu dari Dr. Sutomo? Gimana nih sisilahnya? Mungkin kan banyak yang belum tahu tentang Dr. Sutomo, monggo. Iya. Kalau saya boleh bercerita tentang Pak Dr. Sutomo. Nggih. Memang Pak Dr. Sutomo itu pertama kali menikah dengan seorang janda Belanda, perawat Belanda. Namanya Bruring. 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 Ya. Bruring. Ya. Beliau terkenal dengan nama E.J. de Graaf, mungkin suaminya namanya seperti itu. Ya. Pertemuannya tahun sekitar tahun 17-an. 17. Iya. Ya. Saat itu Pak Dr. Sutomo sudah menjadi seorang dokter, di Stovia. Kemudian bertemu dengan Bruring, menikah. Mengapa kok menikah dengan janda? Pada waktu itu luar biasa. Ya, pengalaman sih. Pada waktu itu masih jejaka. Kok jejaka? Kok ketemu dengan seorang janda? Kok menikah? Lebih mengerti karena, dan memahami. Ya, memahami. Karena waktu saat itu kan pemerintah ini masih belum merdeka, masih jajahan Belanda. Jadi beliau ingin bergerak, istilahnya itu melawan Belanda di dalam selimut. Wow, itu maksudnya begitu. Di dalam selimut. Tidak sama seperti Pak Karno dulu kan terang-terangan. Itu. Jadi pemikirannya beda. Jadi secara perlahan ya. Perlahan-lahan ya, tapi pasti. Itu yang diingat. Slowly but sure. Ya, itu mungkin. Setelah itu, kemudian Pak Dr. Sutomo sekitar tahun 19 mengambil lagi spesialis penyakit kulit kelamin. Oh, SPK. Ya. Penyakit mupep. Ya, Pak. Ini walaupun kulitnya putihnya begini pulau sini. Itu bukan putih, berarti panu semua. Gimana sih? Masa putih sini-sini itu panu ya, Pep? Keren, itu bagus. Itu kalau boleh tahu pesennya di mana itu? Astaga, jangan dong. Kasih. Penyakit panu kok dipesen? Masa ganti baju aja, Mas, 2 minggu. Ada nempel tuh jamur. Tuh enggak perlu ke Singapura. Nah, itu koreng enggak sembuh-sembuh, Mas. Bisul. Koreng. Ini bisul permanen. Dia lagi merah-merah. Di sisilahnya gitu. Iya. Itu penting loh. Iya. Anak-anak para pelajar-pelajar ada yang tampan-tampan ini loh. Kemudian tahun 21 selesai. 19 masuk apa spesialis apa? Kulit. Kulit tadi itu 21 sudah selesai. Lulus. Kemudian tahun 23 kembali lagi ke Surabaya. Berjuang. Nggih. Kemudian tahun 34 Bruring tadi itu meninggal dunia tanpa dikarenakan seorang anak. Tidak punya anak sama sekali dengan Pak Dr. Sutomo. Kemudian dari tahun 34, tahun 35 Pak Dr. Sutomo ketemu dengan nenek saya. Namanya Ibu Musni.
Bumu Musni. 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 Waktu itu Bu Musni masih berusia 16 tahun. Wow. Yes. Sedangkan Pak Dr. Tomo berusia 47 tahun. 47 tahun berarti selisih 31 tahun. Kemudian tahun 34 menikah Ece Bruring ya Pak ya. Kemudian menikah dengan yang saya mesti tahun 35 tanggal 15 April. Wah, tahun 35 pa. Menikahnya. Menikahnya. Waktu itu pemerintahan Indonesia masih belum ada, belum terbentuk. KUA belum ada. Masih pemerintahan Hindia Belanda. Ya, tahun 35 menikah. Tahun 37 ibu saya lahir. Tanggal 8 April. Berarti anak pertama ya, Bu? Iya, anak pertama. Kemudian tahun 38, tanggal 30 Mei, Pak Dr. Stomo kapundut atau meninggal dunia. Berarti waktu itu Bu saya masih berusia 13 bulan. Masih belum mengerti apa-apa. Satu tahun, satu bulan. Bulan, iya. Jadi Bu saya lahir April, tanggal 8 April tahun 37, Pak Dr. Stomo kapundut atau meninggal tahun 38 bulan Mei, tanggal 30 Mei. Luar biasa. Kembali ke laptop. Katanya ibu membawa sesuatu yang berhubungan dengan sila. Sila. Boleh ditunjukkan, Bu? Ini gak sembarangan, walaupun secarik kertas atau selembar kertas. Sangat berguna dan begini Pak Tukul, ketakutan gitu semua. Ini foto saya, fotonya yang saya, Ibu Musni. Subhanallah, luar biasa. Itu almarhumah Ibu Musni? Iya, Ibu Musni. Cantik ya Mas? Iya. Manis, kalau cantik itu belum tentu manis, tapi belum manis itu pasti udah pasti cantik. Oh, kita jadi berantem. Kamu tuh manis. Oh manis, iya. Wajahnya manisan kelapa. Berantemnya dong Mas. Lalu apa lagi yang dibawa? Terus ibu saya itu waktu lahirnya itu yang mengeluarkan aktenya itu bukan dari bangsa Indonesia tapi dari bangsa Belanda. Belanda. Belanda itu mengeluarkan akte kan ibu. Sayangnya pada saat itu setelah Pak Dr. Stomo meninggal, aktenya ibu saya itu ada yang merusak. Oh, kok bisa saya ada yang merusak? Iya. Nah, saya mengatakan bahwa itu diambil semua oleh keluarga yang tidak suka. Oh. Karena antara Pak Dr. Stomo dengan Ibu Musti itu menikah, keluarga Dr. Stomo itu tidak setuju. Karena kok seneng dengan orang yang biasa. Orang, ya, orang biasa, orang rakyat jelata. Laut jelata. Nah, yang masih tidak ngerti apa-apa. Gitu loh Pak. Tresno, love is blind, cinta itu buta. Cinta buta ada cinta colok-colokan. Mau menyintai siapa saja, yang penting di mata Tuhan itu semua sama. Sama, iya. Pak Dr. Stomo itu anak pertama. Iya, Dia adalah 7 bersaudara, punya adik 6. Iya, iya. Nah, Pak Dr. Stomo fisiknya begini, saya, aku mumpuni. Mumpuni dan aku kalau mau menikah itu hak saya. Jee, kalau saya sudah mencapai ijab kabul di depan penghulu, itu sah di mata Allah. Meskipun saya semua tidak menyetujui, saya tidak menggubris. Disaksikan oleh malaikat dan makhluk hidup lainnya itu. Yang tidak terlihat maupun ter. Kamu termasuk kamu. Karena itu banyak kendala-kendala yang dialami pasangan dengan Bu Musni pernikahannya itu, sehingga waktu Pak meninggal semua foto-foto dokumen tuh terbakar semua HP sampai aktenya ibu saya. Kemudian tahun 2004 itu ada orang Pacet yang mencari ibu saya. 2004 itu mengatakan bahwa dia dari kakeknya, bahwa dia itu ada tanah yang boleh ditempati, dicocok tanam asalkan tidak boleh dimiliki. Kok nanti sudah jatuh temponya putra yang sudah besar harus dikembalikan pada yang pemiliknya. Jujur tapi ya. Jujur. Kemudian dicari ibu saya bertahun-tahun lamanya, 2004 ketemu, akhirnya saya tergerak hati saya untuk mengurus semua akte yang hilang itu. Saya menuju ke pengadilan.
agama. Dia membahas saksi dari keluarga saya yang masih hidup, yang tahu waktu ibu saya lahir. Itu saya bawa ke pengadilan agama, Pak. Menurut yang sewu ini hasilnya. Tenggo ketahuan. Tungguin dari hati. Pegang. Tungguin bertahun-tahun. Ini adalah. Itu apa, Mas? Akte lahir ya? Akte lahir ya? Ini perjanjian kontrak. Udah tahu. Enggak kelihatan, Tarjo. Kemudian ada lagi hal setelah yang saya bicarakan. Kenapa Bu Yus kok tahu pada usianya masih muda? Yeah. Saya kelahiran tahun 57, Pak Tukul. Yeah. Alhamdulillah waktu itu saya waktu lahir itu usia 3 hari dari rumah sakit, ibu saya ini aslinya tidak keluar. Terus saya langsung diambil oleh Ibu Musni. Di Guloh Mentah dibesarkan sampai usia 7 tahun. Jadi saya tahu setiap malam saya didongengi sama eyang saya. Itu ceritanya. Luar. Ibu Musni yang tengah. Oh, ini. Ya, ya, atau sudah sepuhnya. Oh, iya, 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 mirip. Yang tengah ini. Ini sejarah juga, Mas. Ya, sejarah. Lihat. Sama. Yes, Ma. Nih, ketahuan banget nih Tarjo. Nih, Bu Musni. Tengah, nih. Yang tengah itu. Tengahnya pas ya. Terus iya, saya yang di pangku itu Bu Musni. Saya di pangku Bu Musni. Ini yang tengah. Nah, ini. Nah. Eh, jangan dengir, jangan dengir. Nah. Turunin kameranya terus. Nah, gambarnya ini gedein, Mas. Dia. Turunin. Iya. Oh. Terus, nah, itu ya, ini fotonya Pak Dokter Sutomo. Ini Dokter Sutomo. Dokter Sutomo. Oh, iya. Wah, ini Dokter Sutomo. Sekitar umur berapa ini ya, Bu? Itu sekitar ya waktu menikah dengan Bu Musni itu usia 40 tadi. 47. Ya? Sudah. Oke, tepuk tangan. Ayo. Iya. Aku kasihan sama kamu aja. Tuh. Sekarang kita lihat. Oh iya, potongannya maaf ya. Iya. Aku ambil ya. Aduh, ini fotonya berarti. Aku tempel sana ya. Iya. Klunya boleh kasih tahu nggak? Pasti nggak bisa menebak ini pasti. Klunya. Nggak bisa nebak ini. Itu Mas, dia adalah seorang wanita yang wajahnya mirip dengan saya. Wow. Ya. Oh, terus Jojo ketawanya. Berarti yang mirip dengan kamu hanya Omas. Potongan kedua sudah ditempel, Mas. Oke, saya sah. Oke, sah. Nah, ya. Siapa dia? Don't go anywhere. Itu artinya apa? Jangan kemana-mana. Atau bahasa Inggrisnya Don't go anywhere. Tetap dibuka, Mas. Bahwa kita ini satu nation, nggak perlu membedakan lagi etnis, ras, ya Cina, ya Arab, ya Jawa, ya Ambon, nggak boleh membedakan gender, ya laki, perempuan, dan tidak boleh membedakan kepercayaan dan agama. Oke, masih di bulan Mbak. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Kembali ke laptop. Ibunya, maaf. Ibu tadi sepertinya tadi ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Iya. Ada sesuatu yang masih belum apa ya? Terwujud oleh Pak Dr. Sutomo, keinginannya. Beliau menginginkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang cerdas. Amin. Itu saya yang ingin beliau. Amin. Beliau inginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang paling maju. Amin. Terutama di dalam pemikiran untuk kesehatan. Itu penting. Karena apa? Beliau yang beliau dapatkan saat itu, banyak orang-orang yang memang tidak mampu mempunyai penyakit-penyakit yang berbahaya.
sehingga beliau tuh sering menolong seperti tukang-tukang beca, orang nggak mampu. Kalau berobat ke Pak Dr. Stomo itu tanpa dipungut biaya apapun, bahkan diberi uang untuk membeli obat. Tingkat kesadarannya sangat tinggi Pak Dr. Stomo dengan bahkan dia juga tidak apa menentang kalau misalkan laki-laki sampai mempunyai istri lebih dari satu. Itu maunya biar. Karena itu apa? Bagus. Karena apa? Misal begini Pak. Bagi yang mampu dan diizinkan. Mampu dan diizinkan. Mampu tapi kalau nggak diizinkan jangan. Berarti lu masuk kategori yang mana? Kalau mampu ya. Kembali. Bagus. Beliau sangat menghargai wanita, sangat menyayangi wanita, dan beliau tidak ingin wanita itu nanti bermasalah misalkan menikah muda, kemudian apa sampai punya anak banyak, sampai mempunyai penyakit suaminya menikah lagi, sehingga penyakit kelamin itu. Dengerin tuh Mas. Kok dengerin nih Mas, saya tuh suka jajan apa? Sorry Pep, gak pernah Pep. Ya itulah tujuannya Pak Stomo itu inginnya tuh menghargai pernikahan yang hakiki. Ya, satu saja sudah cukup, disayang sampai akhir hayat. Saya. Jadi sampai kakek-kakek dan nenek-nenek itu yang utama, penting sekali. Sehat itu mahal harganya. Sehat dan keluarga itu utama. Tapi kepentingan bangsa lebih utama. Lebih utama. Jadi bangsa dan negara dulu utamakan, terus keluarga, terus baru. Saya menyikapi yang masalah tadi bahasa itu betul Mas Tukul, karena ada dulu Mr. Muhammad Yamin juga mengatakan bahwa ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia. Ya. Itu pertama adalah sejarah, ya. Kedua adalah bahasa, hukum adat, pendidikan dan kemauan bangsanya itu. Subhanallah. Saya sangat setuju dengan kembali ke helak. Kita harus bersama-sama kompak. Betul. TNI, Polri, Pemda semua bersama rakyat kuat luar. Pemirsa. Bapak memang iya. Belum. Iya. Bu maaf ya Bu ya. Ini nyandain anak-anak yang enggak jelas. Saya suka. Iya. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang berkompeten untuk membicarakan tentang sejarah sumpah pemuda. Sejarah sumpah pemuda. Langsung aja kita sambut JJ Riza. Kembali ke laptop untuk Mas Rizal. Bisa diceritain sedikit nggak untuk mengingat kembali sejarah tentang hari sumpah pemuda? Kalau Mas Tukul tahu 17 Agustus tahun 1945 tuh ya. Kita kan merdeka, memproklamirkan kemerdekaan kita sebagai negara. Tapi tahun 28 Oktober kita tuh membacakan proklamasi kita sebagai bangsa. Jadi kita merdeka dulu sebagai bangsa tahun 28, kemudian merdeka sebagai ini sebagai state, sebagai negara tahun 1945. Jadi nation state gitu. Jadi menurut saya sangat penting posisinya peristiwa tahun 1928 itu, karena waktu itu yang menariknya adalah pemuda-pemuda yang memainkan peranan, karena orang-orang tuanya waktu itu ditangkepin setelah peristiwa tahun 26, pemberontakan PKI. Jadi anak-anak muda tergerak untuk mewujudkan mimpi orang-orang tua bahwa kita ini satu nation, nggak perlu membedakan lagi etnis, ras, ya Cina, ya Arab, ya Jawa, ya Ambon, nggak boleh membedakan gender, ya laki, perempuan, dan tidak boleh membedakan kepercayaan dan agama. Luar biasa. Ini gimana enak kan?
Jangan demen kan ini nyambung ngobrol sama orang modern tuh enak. Keuntungan udah di depan mata. Ngobrol sama kamu, aduh. Pasti ngeluarin duit. Minimal itu 20 ribu. Minimal maksimal 2.100 ya. Coba cara menjabarkannya 17 Agustus itu kemerdekaan, 28 itu namanya itu tadi. Tuh. Terus Mas lanjut secara Sumpah Pemudanya ini. Tapi kalau hari perayaan Sumpah Pemuda itu ya, baru dimulai tahun 1953. Sebelumnya dimulai tahun 49 bukan perayaan Sumpah Pemuda. Perayaan hari lahirnya lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu Soekarno di Istana Negara di Jogja, waktu itu kan masa revolusi, pindah. Waktu itu Mas Rizalnya lagi di mana tuh? Sayangnya lagi direncanakan itu. Tuh, masih air. Udah tahu itu ya. Masih lagi, air. Lalu. Jadi Soekarno tuh perlu mengenang bagaimana himne negara itu lahir pada tahun 1928. Kan yang menarik kan peristiwa Sumpah Pemuda itu kan malam minggu, Mas. Iya. Pakaiannya necis-necis, kumpul 1000 orang pemuda. Mayoritas nggak bisa bahasa Indonesia, tapi pengen mengakui bahwa menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Luar begitu. Biasa. Malam minggu, nah hari minggunya, malam-malam, Wage Rudolf Supratman dikasih kesempatan untuk bukan menyanyikan, memainkan biola lagu Indonesia Raya. Luar biasa. Itulah hari lahir lagu Indonesia Raya yang mau diperingati. Sampai tahun 1953, baru muncul peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, sebenarnya dalam Kongres tahun 28 keputus adanya tuh nggak ada kata sumpah, yang ada hanya putusan Kongres, resolusi Kongres. Tapi kemudian dibuat kata Sumpah Pemuda untuk mengaitkannya dengan Sumpah Gajah Mada, Sumpah Palapa. Jadi kita jadi Indonesia tuh udah tua, udah sejak zaman Majapahit gitu, katanya Yamin tokoh utamanya. Wah luar. Kira-kira gitu. Mana? Rasa ngobrol sama Mas Rizal rasa. Kembali galak. Untuk Mas Rizal lagi nih, luar biasa enak yang ngobrol Mas Rizal. Ola, mungkin boleh nanya-nanya nanti. Iya, ini dengerin Mas Rizal ini enak, paling kerasa ya Pepe nggak tahu apa-apa gitu. Kerasa itu. Langsung aja nih Mas Rizal. Di sini kan ada keturunan dari Dr. Sutomo nih, yaitu pendiri dari organisasi Budi Utomo. Bisa diceritain sedikit nggak nih tentang organisasi Budi Utomo nih, monggo? Nah, yang harus kita ingat, Kongres Pemuda ini bukan sekali tapi dua kali. Pertama tahun 26 bulan April. Ya. Yang memainkan peran yang menjadi penggerak acara kongres pertama itu organisasi Yong Yapa. Kelompok pemudanya dari Budi Utomo. Nah, Budi Utomo tuh memang identik dengan Pak Dr. Sutomo begitu. Tapi waktu kongres tahun 26 itu dibuat, yang memainkan peranan bukan lagi Dr. Sutomo, tapi anak sekolah di Betawi, Yong Yapa Betawi, namanya Muhammad Tabrani. Nah, dia ini yang mengorganisir kongres pertama. Tapi ide dasar dari apa yang dibicarakan di kongres pertama dan kongres kedua itu ide yang sangat radikal dikampanyekan oleh Dr. Sutomo. Persaudaraan nasional tanpa membedakan ras, tanpa membedakan gender, jenis kelamin, menurut saya maju sekali ya. Tanpa membedakan kepercayaan dan agama. Ini sampai dibilang kakeknya Dokter Kudis karena gatel bagi pemerintah kolonial. Segala perkataannya gitu. Bikin gatel kan dokter. Sama ini Kudis kurang disiplin. Kudis itu singkat kurang disiplin. Nanti singkat Kudis. Saya sangat setuju. Saya senang. Saya senangnya itu berbeda-beda itu. Tapi tetap satu Indonesia. Indonesia. Jangan melihat dari keyakinannya, jangan lihat dari sukunya, semua Indonesia. Kembali ke lab. Lab mau ngapain? Itu. Sabar Mer ya Mas Rizal. Luar biasa. Jaga persatuan dan kesatuan. Penting. Pep, potongan. Nah, yuk kita lihat potongan Ola. Ya. Gambar yang ketiga silakan Pepi. Silakan Pepoy. Nih, potongan ketiga saya tempel ya Mas ya. Udah bisa nebak. Udah bisa nebak. Udah. Gambarnya Pepi. Klunya kembaran Vega ya.
sekali lagi. Saya sa. Oke, don't go anywhere. Artinya? Jangan, artinya? Jangan kemana. Tetap di bukan pak. Kalau misalnya kita sebagai anak muda kurang belajar dari sejarah atau kurang aware terhadap sejarah, ya sangat disayangkan. Padahal kita bisa banyak belajar dari masa lalu. Oke, masih di Puan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Biasa, masih Mirza. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik. Ini Jakarta 2. Begitu bilang wanita cantik, ini berang-berang langsung. Yang dari Semarang juga begitu wanita cantik, langsung celananya melorot dengan. Dan muda yang membanggakan nama Indonesia. Siapa dia? Who is that? Dari who? Langsung aja kita sambut Ayu Pratiwi. Balik ke lab. Untuk Ayu apa kabarnya? Baik Mas Teguh. Subhanallah. Alhamdulillah sehat. Cantiknya. Terima kasih. Ya aku mewakili. Ayu mau kemana sih ngajakin mulu? Apa tadi ya? Katanya Ayu, Ayu gitu. Ayu, Ayu tuh nama orang. Oh, tadi kalau Ayu, Ayu. Ayu adalah tinggi ya banyak. Oh, tinggi Mas. Kalau tinggi tuh gimana? Ngambil mangga tetangga gampang. Emang itu doang fungsinya. Untuk Mbak Ayu yang semakin ayu sekali nih, subhanallah. Ayu dan mancung ya Mas? Iya. Ya Ila ngomongnya di sampingnya tegas banget Mama, mancung. Gue gak ngomong apa-apa loh. Iya sih benar. Ya, ya, ya. Sensitif di sini loh. Mm-mm. Masalah bibir, masalah hidung, dan masalah rambut di sini sensitif. Ya. Sering banyak tersinggung ya. Iya. Sebagai perwakilan dari anak muda ya. Apa nih yang paling dirimu ingat dari Hari Sumpah Pemuda nih, monggo? Bisa dikatakan Hari Sumpah Pemuda itu awal asal mula terbentuknya bangsa Indonesia, Mas Tukul, kalau menurut saya. Karena dari awal Sumpah Pemuda inilah yang menggerakkan sampai terjadinya kemerdekaan kita, seperti itu. Jadi memang sudah sepantasnya Hari Sumpah Pemuda itu harus dirayakan sebagai bentuk peringatan kalau terbentuknya bangsa Indonesia. Kembali ke lab. Masih untuk my dear Ayu. Ayu up one. Ini kalau yang cakep bintang tamunya ekornya langsung gerak-gerak gitu. Tarik kembali. Masuk. Bagaimana nih pendapat dirimu tentang Mas Riza senyum ya. Masih sudah lama jali loh ini loh. Siapa lagi sih Mas? Nah, saya. Alhamdulillah kemarin baru nikah. Cerdas loh. Bagaimana nih pendapatmu tentang anak-anak muda yang kurang memperhatikan dan cenderung cuek dengan perkembangan sejarah, malah trek-trekan sembarangan. Nanti ya malam minggu, malam satu trek, tikungan tuh sampai 180. Itu lempeng ngebul malam bubuk-bubuk. Pada nongkrong di pinggir jalan, wow. Wah.
Ini nambahin sedikit ya. Terdengar sangat membosankan dengan istilah manfaatkan masa mudamu gitulah, belajar apapun itu emang terdengar membosankan gitu. Tapi suatu saat jangan sampai lu telat, wah gua kenapa muda nggak gini ya? Nyesel. Itu. Gua cuma titip itu doang. Kalian semakin itu doang bener mas. Gua kadang-kadang pulang malam itu yang trek-trekan bukannya makin menit malah makin banyak. Kalaupun mau positif, cari yang tempat sirkuit yang benar-benar yang akan memang menghasilkan prestasi. Nanti saya lapor ke pemerintah Somalia sana. Beginin khusus tiap malam minggu. Jadi tiap di daerah itu harus mempunyai hal seperti itu untuk mengekspresikan tapi tidak mengganggu ketertiban lalu lintas lainnya, tidak mengganggu orang-orang punya kesibukan. Jadi ada tempatnya tersendiri. Di situ nanti sudah disiapkan trek-trekannya, sudah disiapin rumah sakitnya, juga nanti juga ada liang kuburnya juga ada semuanya. Penjual cateringnya juga ada. Semua nanti komplit. Karena saya kehilangan teman juga mas, gara-gara trek-trekan. Dan sangat disayangkan, maaf-maaf kata, maaf banget ya, maaf, mati konyol. Ini temennya ini, coba, mana si siapa itu? Ya, yang di Cipete sana. Wah. Motornya di bawah, orangnya di atas. Sampai orang-orang itu mau nurunin itu pakai galah. Emang jamu. Emang jamu. Jadi galak. Nanti ngobrol temanya yang tema kayak gitu ya. Tema anak sekarang ya. Kecolak kaula muda. Sampai di mana tadi? Nah, sampai jambu. Sampai mana nih pendapat tentang anak-anak muda yang sudah memperhatikan dan cuek dengan perkembangan, monggo silakan. Ya cukup disayangkan ya, karena ibaratnya kita bangsa Indonesia sampai sekarang ini kan karena juga terbentuk karena sejarah, karena apa yang terjadi di belakang. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak muda kurang belajar dari sejarah atau kurang aware terhadap sejarah, ya sangat disayangkan. Padahal kita bisa banyak belajar dari masa lampau. Luar biasa. Saya sangat setuju. Ini saya doakan Mas Rizal ini nanti jadi Menteri Pendidikan. Amin. Jadi biar ada garis tangannya mas. Pasti tenang, tidak mungkin. Believe or not ya. Believe it or not. Yang tidak mungkin jadi percaya mungkin. Itu semua kehendak Tuhan. Kalau alam sudah menyeleksi, alam sudah menyeleksi dan alam sudah memilih alam Allah Subhanahu Wataala. Natural awam murni. Betul. Jadi malah benar-benar tidak settingan manusia, settingan alam. Alam. Kalau Tuhan sudah mengecat ikan-ikan di dasar laut itu tidak pernah luntur. Luntur. Jadi manusia yang ngecat itu 3 tahun sudah luntur. Bukan luntur. Mas, kata Pepi, ikan gak pernah luntur, maksudku mukanya luntur ke bawah semua gitu. Ini bukan luntur, ini mengalami abrasi, pengikisan untuk ngumpul. Mas, tadi kan Ayu ngomong aware, maksudku ngerti kan aware? Aware. Bukan aware loh. Aware. Nah kamu malah dramatisir mas. Ngomong-ngomong aware pernah merasakan kan mas? Sudah semua ya. Saya senang saya. Aku pengen kan teman-teman saya itu ikuti paket C kamu. Kejar paket. Ya. Paket C sih mas. Emang dia nggak lulus. Nah, ini ada yang kamu lulus ya. STM lulus nggak jujur. Ali listrikmu lulus punya ijazah nggak? Ngantuk padahal ngantuk dia mas. Yes, STM listrik. Alhamdulillah ya. Kalau tak suruh betulin itu luar biasa. Banyak yang setrut. Ya sekarang potongan yang ke berapa Ola? Oke, sekarang kita akan melihat gambar yang keempat. Ini jadi 8 Vega. Ya. Ini potongan keempat gue tempelin ya. Tahu apa Ola? Gampang. Wah. Siapakah dia? Yo, siapa? Ah, matanya tuh, wis. Gampang ya, gampang banget. Ciri-cirinya bagaimana Vega? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada di bulan Ramadan. Kolak. Kolak ramla. Olah itu. Matanya ya, mata ngajak ya. Ngajak apa, Mas? Ngajak bermain anak-anak. Oh, iya. Nah, don't go anywhere. Jangan ke mama, tetap di depan, Pak. Perasaan solidaritas kepada kepentingan nasional itu susah sekali, kayak lebih susah nyari solidaritas ini dibanding nyari kuntilanak mas. Luar biasa ini.
all my guests. Yes. Semua bintang tamunya. Apa sih makna dari Sumpah Pemuda di zaman ini? Monggo dari Ibu Yuslin. Monggo. Maknanya Sumpah Pemuda ini, kalau saya perhatikan Pak ya, bangsa ini perlu persatuan yang kuat sekali. Leres. Untuk menjaga kemajuan bangsa. Leres. Harapan itu yang harus diagung-agungkan. Yeah. Kemudian saya berharap nanti pada semua penerus bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini, kita harus bangkit bersatu demi kemajuan bangsa ini. Itu keinginan saya. Luar biasa. Saya setuju. Karena saya di sini ada sebagai pendidik Pak, sebagai guru. Saya berkeinginan semua anak bangsa ada tumpuan bangsa Indonesia ini. Kalau misalnya anak bangsa ini hura-hura, tidak terpantau misalkan gitu, selama perjalanan kehidupannya ini dibuang dengan cuma-cuma, jadi apa bangsa ini? That's right. Itu yang saya inginkan. Leres. Harus segera sadar, menyadari kalau kita ingin bangkit, ingin maju, ingin berjaya, segera bangun, bangkit. Luar. Ingat bahwa banyak pengorbanan sebelum kemerdekaan. Orang-orang tua kita mengorbankan nyawa demi bangsa ini. Luar. Harus dihargai, itu keinginan saya. Setuju sekali. Makanya kita dukung bapak guru dan ibu guru, itu pendidik. Jadi kita harus mengikuti anjuran-anjuran bapak guru dan ibu guru. Betul. Aku sangat setuju sekali, karena yang mencerdaskan kita, yang ngajarin kita, siapa kalau enggak bapak ibu guru. Mas Rizal nih, Mando. Mas Rizal, Armada. Kalau saya, di dalam peristiwa tahun 28 Oktober tahun 28 itu ada hikmah kebijaksanaan kalau kita mau ngomong ya, ada wisdom dan ada inspirasi tentang yang menurut saya sangat wisdom. Iya itu. Sangat penting hari ini yang namanya solidaritas. Nah, itu ya. Dulu tuh pemuda-pemuda mereka tuh elit, mereka sekolah tinggi dan sedikit sekali jumlah mereka, mereka tuh mengorbankan masa depan mereka untuk bikin kongres itu. Padahal mereka bisa dapat jabatan yang sangat baik sebagai birokrat, sebagai amtenar di dalam kekuasaan kolonial. Tapi mereka tolak itu, mereka bunuh diri kelas, mereka ikut dalam kongres dan mau bilang kita pingin Indonesia merdeka. Luar biasa. Dan menurut saya itu ada solidaritas. Jadi mereka melompati yang sifatnya individual, yang sifatnya komunal, nggak lagi etnik-etnik, begitu, nggak lagi ras, begitu. Dan mereka naik ke tahap yang lebih tinggi, tahap nasional. Nah menurut saya, hal yang kayak begini yang hari ini susah ya kita cari. Jangankan sama yang muda, sama yang tua, perasaan solidaritas kepada kepentingan nasional itu susah sekali. Kayak lebih susah nyari solidaritas ini dibanding nyari kuntilanak, Mas. Luar biasa ini. Enak kan? Ngobrolnya Mas Rizal itu bikin nyaman hati dan pikiran. Ya, itu sangat setuju. Jadi sebangsa dan setanah air, kalau perlu ada orang nanya alamat ya, ditanggapi dengan baik, numpang tanya alamatnya, kasih tahu sono gitu aja. Sono tuh nggak taunya tuh menyasarkan malah, kasih tahu, kasihan dia dari kampung udah ngangkat-ngangkat kardus bentuknya coklat, ditarikan tali lafia isinya ayam etang ya. Tahu banget sih Mas Joko, tahu banget, pernah merasakan pengalaman ya Mas ya, aku nggak ngerti kasih tahu. Itu sebangsa dan setanah air. Jadi rasa memiliki bangsa ini bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk semua. Balik dari Mbak Ayu. Mas, namain dikit aja. Mas Rizal, namain dikit ya. Semoga masih banyak dan semakin bertambah orang yang berjiwa nasionalisme yang tulus dan sebenarnya. Ya. Saya doakan ini tahun depan, ini tahun 2014 setelah pemilihan presiden, saya doakan kalau nggak menteri olahraga, menteri pendidikan. Saya doakan. Amin. Olahraga ya. Gak ada garis tangan Mas. Apa ya? Gak ada garis tangan. Saya doakan. Doakan bersama. Yuk. Amin. Amin. Kembali galak. Horor banget. Mbak Ayu gimana monggo? Iya, kalau saya sih mungkin menambahkan yang dua tadi sudah bagus banget jawabannya, yaitu Mas, persatuan. Kalau zaman sekarang kan mungkin di kampus-kampus atau SMA aja pada tawuran. Padahal kan sesama
Benar, ini saya benar. Jadi kemarin ada yang sampai meninggal di daerah. Iya. Jadi itu baca. Kan, jadi itu kan sangat merugikan, bukan hanya sesama anak muda, tapi juga orang-orang yang tidak tahu kan, kayak yang tiba-tiba di bus, tiba-tiba diserang gitu. Itu kan udah dari situ aja udah hal kecil banget. Gimana kita mau membangun Indonesia kalau yang kecilnya aja udah berantakan seperti itu. Jadi memang persatuan tuh harus betul-betul di iniin. Luar biasa. Kenapa Mas? Prihatin saya kalau denger sampai anak-anak meninggal gara-gara berantem tawuran. Kayak tawuran tuh ibaratnya kayak makanan tiap hari. Harusnya itu kita jangan sampai, ayo memberi contoh yang baik. Betul. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu datang, manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Jadi mudamu itu nanti tongkat estafet yang megang kepimpinan bangsa tercinta kita, ya di kalian-kalian semua. Kembali kalian. Pemirsa, saya memiliki sebuah cuplikan pada anak-anak muda sekarang masih hafal dengan isi dari Sumpah Muda. Yuk kita lihat. Hafal dong. Oktober 1928. Tahun 1928. Kami putra putri Indonesia mengaku satu berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami Pak putra putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia. Kita tahu. Kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Putra putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu Indonesia, berbangsa satu, terus berbangsa Indonesia. Apalagi aku nggak tahu. Berbangsa satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pas Pemuda, kami putra putri Indonesia. Apalagi? Satu bangsa. Satu bahasa. Waktu pelajaran itu saya nggak masuk waktu itu. Kami. Bangsa putra putri gue lupa lagi asli deh. Mas. Kami putra putri Indonesia. Nyerah. Makanya itu makanya pendidikan moral Pancasila itu penting digalakkan lagi. Jadi biar membangun rasa nasionalisme. Sinetron, film-film itu kalau ngambil sekolah itu kalau di luar negeri ngambil laut aja ada kapal itu benderanya dulu diambil, tek, baru di zoom out kapalnya. Baru kalau ada film perang pasti ininya benderanya dulu itu, rasa nasionalisme. Sinetron Indonesia paling tidak harus seperti itu. Kalau ada sekolah gambar bendera merah putihnya diambil dulu. Apa? Terus kalau sekolahnya ada presiden dan wakil presiden dan gambarnya burung Garuda, malah bagus-bagusan seragamnya. Itu tadi individualisme itu memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan nggak ingat bahwa dia hidup di bangsa kita tercinta yaitu Indonesia. Boleh. Menurut saya bangsa yang kuat itu bangsa yang selalu mengenang sejarahnya. Betul.
Jadi di sini kita udah bergeser, kadang tidak terlalu kuat terhadap sejarahnya. Betul. Kalangan lagi. Sana mas ini. Nih ya. Situ mas. Ya, sini. Nah, pemirsa, kira-kira gambar siapakah yang di sebelah kiri saya? Ada foto sebelah sana ya? Iya. Apakah sudah ada yang tahu? Vega. Ya, oke okay ya. Happy. Oke okay ya. Karena apa? Karena ada Rp500.000 untuk Anda ya, yang menanti Anda di sini. Ya. Ya. Makanya don't go anywhere, atau artinya? Jangan kemana. Tetap di bukan pak. Selamat malam Indonesia, selamat malam pemirsa Bukan Pat Mata. Kembali lagi bersama saya Marcella Lumowa. Dan tentunya saya ditemani oleh, wow, rekan setia saya ya. Yang kalau bisa dilihat di sini ya. Kenapa mas? Lalat nih loh. Siapa yang dilalatin siapa? Ya berarti itu menggambarkan bahwa lalat aja suka sama saya, sama lagi manusia. Wow. Tukul post. Ini doa, tak aminin. Siapa tahu sebentar lagi saya amin. Punya amin. Tabloid sendiri. That's atau right. Newspaper sendiri, yeah. Tinggal saya izin aja. Amin ini luar biasa loh ya. Yeah. Headline-nya itu adalah anak bangsa yang membaukan Indonesia. Wow. Luar biasa ya. Mengharumkan. Oh iya, mengharumkan, mohon maaf. Sang penghibur, ya paling sang tidak penghibur. Bukan Pat Mata ini juga ditonton seluruh betul. Dunia. Tahu semua negara-negara tetangga. Semuanya tahu ya mas ya. Kalau boleh tahu ada berita apa sih mas? Ini loh, seorang petani tewas disambar petir. Sampai sekarang pihak berwajib masih mengejar tersangka. Petirnya dikejar ya. Ada lagi berita mas? Ada. Ada lagi? Ini nenek umur 80 tahun ya. Mengalami patah tulang karena sengaja mengikuti lomba hula hoop. 80 tahun. Ya, kata. Encok udah. Tapi mari kita sambut rekan setia saya yang merupakan inspirasi bagi anak muda Indonesia. Karyanya yang luar biasa, pencapaiannya yang begitu bombastis. Bahkan dia digadang-gadang disamakan dengan Pithecanthropus erectus. Yes! Pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya. Siapa lagi kalau bukan? Renaldi. Luar biasa, penontonnya wow. Dari Jakarta Timur, Jakarta 2, dan Pelabuhan Ratu, serta Cikarang. Oh, wow. Dari Semarang. Juga dari keluarga Astagfirullah ya. Dan dari Harapan Indah Bekasi ya. Dari Bekasi ya. Dari Bekasi. Sambut ya. Okay. Bumi Sani Permai. Ya. Amin. Bekasi tuh nggak pernah macet ya. Wah mas, keren ya? Banget. Gua demen jalannya keren. Bagus. Bisa ya, berlubang-lubang di mana-mana. Demen. Jalan berlubang iya. Demen ya mas. Dan ya. Dan kalau bangun itu ya bersama dengan pantura. Besok bagus, rapi. Besok dibetul di sini, rapi di sini, betul di sini. Luar biasa. Biar variasi bener-bener. Mungkin. Iya mas, mungkin. Ya. Mungkin cari hari yang terbaik. Oke. Okay. Jadi di Tukul Post ya, edisi hari ini Sumpah Pemuda. Yang judulnya Anak Bangsa yang Mengharumkan Indonesia nih kayak Mas Renaldi ya. Ini satu-satunya, bukan satu-satunya, tapi di beliau ini adalah pioneer atau orang pertama yang main film di Hollywood ya mas ya. Ya betul. Iya betul, bahkan film terbarunya kalau nggak salah Gorilla and Me. Wow, ya mas ya, Gorilla. Baru keluar ya mas ya? Iya, bermain satu frame sama di itu. Oke, oke. Seneng dari Jakarta Timur seneng. Iya. Puas ya? Jakarta Timur ya. Kalau ada orang tersiksa seneng kayaknya. Itu namanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Oke. Jadi kita akan lihat anak bangsa yang pertama yang mengharumkan Indonesia itu adalah Rudy Hartono. Wow. Bisa dilihat ya. Keren. Itu luar biasa.
Gua paling demen kalau dia sudah bermain caturnya. Keren banget. Wah, luar biasa. Ya ampun, Rudy Hartono King of Badminton. Oh, nah, berarti sudah berubah. Bisa dilihat ya mukanya untuk adik-adik ya, yang mungkin belum familiar dengan Mas Rudy Hartono. Ini juga ditunggu kehadirannya beliau di Bukan Mata untuk inspiring untuk pemirsa. Betul. Jadikan banyak yang minta beliau untuk jadikan ya, bintang tamu di sini. Karena ini merupakan legenda di dunia ya, olahraga betul, khususnya badminton. Ya. Dan namanya sendiri diabadikan dalam Guinness Book of World Records pada tahun 82. Wow. Karena berhasil membawa Indonesia meraih juara All England 8 kali. Wow. Wow. Keren banget ya. Ini saya yakin di antara mereka teman juga akan amin, menjadikan penerus beliau. Wow, keren. Ya. Dan ini juga luar biasa memenangkan Thomas Cup sebanyak 4 kali, membantu wow, Indonesia memenangkan Thomas Cup ya. Bahkan meraih gelar All England pertamanya di usianya yang masih muda pada saat itu 18 tahun. Wow, wow ya. Ini juga membanggakan karena Rudy Hartono pernah dinobatkan sebagai salah satu Asian Heroes kategori Athletes and Explorers versi majalah Time. Wow, wow, keren banget nih. Nah ini yang gak tahu nih Mas, ternyata ada Mas Rudy Hartono itu dilatih oleh sang ayah dengan pola latihan cukup keras. Empat harus, modal utamanya itu kan kecepatan, cepat betul, banget kan ya Mas. Harus, ya? Harus. Pengaturan nafas yang baik, yes, yeah, konsistensi permainan dan sifat agresif dalam menjemput target. Yes. Gitu. Ini, ya, pantang lelah dan pantang menyerah. Yeah. Ya. Harus benar-benar kecepatan, ya, flash set, speed. Yes, that's dan, right. Apa namanya, jangan pernah berubah, tetap giat belajar, amin, amin, berlatih ya, dan berlatih ya. Ya. Nah. Jadi walaupun sudah pensiun, tapi beliau tuh masih diingat sebagai harum, salah satu legenda Indonesia. Harum. Selain Rudy Hartono, siapa lagi? Yang kedua ini juga sangat luar biasa ya. Kalau Anda pernah nonton film animasi yang berjudul Despicable Me, ternyata, tahu Mas? I know. You know ya. Jadi ternyata sosok sutradara di balik film animasi itu adalah pria keturunan Indonesia. Wow. Ya. Who's that? Namanya Pierre Louis Padang Kofang. Ya, ini Mas. Anak dari novelis terkenal Nurhayati Sri Hardini atau kalau mungkin yang seangkatan saya taunya tuh dengan N.H. Dini, Mas. Oh iya, novelis, pernah dengar ya. Ya. Novelis. Betul, ya, penulis cerita pendek dan beberapa novel yang cukup terkenal di zamannya ya. Hmm. Kofang sendiri lahir pada tanggal 1 November 67 dari pernikahan N.H. Dini dengan seorang diplomat dari Perancis yaitu Yves Kofang. Hmm. Dan beliau ini pindah-pindah nih Mas, dari Jepang, Phnom Penh, Perancis, Manila hingga Amerika Serikat. Luar. Wow. Ini ya. Ini ya di antara mereka teman-teman ada nantinya. Yes, that's right. Ini yang luar biasa, film Despicable Me sendiri kan sudah ada 1 dan 2 ya. Hmm. Meledak di box office Amerika Serikat, berhasil meraup pendapatan lebih dari 543 US dollar. Wow. Juta US dollar. Wow. Itu kalau dirupiahkan dibeliin kuaci luar biasa. Ya beliin apa kayak Mas, masa kuaci. Bibir bisa sampai luar biasa sendiri ya. Wow, itu jadi dua sosok atau dua putra Indonesia. Tiga bersama Tukul Arwana. Oh iya, iya. Tiga. Wah, luar biasa itu yang membanggakan. Betul, luar biasa. Tepuk tangan. Pemirsa. Yes. Jangan kemana-mana atau bahasa Inggrisnya don't go anywhere. Setelah ini saya akan bagi-bagi hadiah untuk penonton yang bisa menebak siapakah gembal yang di sebelah kiri saya. Don't go anywhere, tetap di Bukan Mat, Mat. Oke, masih di Bukan Mat. Sekarang waktunya It's Bubble Time. Tangan, tangannya masih sehat, tetap tepuk tangan ya. Ini malah niup-niup tangan kayak ulang tahun aja. Oke ya. Lihat ini 500 ribu, 500 ribu ya. Ya. Itulah. Ya Mas. Ya. Mungkin udah tahu siapa nanti gambarnya. Tahu. Siapa? Siapa? Susi, si milik kita. Mas, sebentar Mas. Sebentar Beb. Dari semua jawab, rata-rata jawabnya Ola Ramlan. Kok lu jawab Pepi sih? Oh, ada jenggotnya. Oke, okay, baik, Pak. Saya jawab Pepi.
Pasang gambarnya, Beb. Mendingan langsung ini gambar terakhir aja, ya. Siapakah dia? Oke, jadi jawabannya Ola Ramlan. Belum, ini kan dikocok dulu. Untuk pemenangnya dengan jawaban nih. Yang benar ada di dalam sini. Iya. Pacaran. Ayo. Masih sekolah nggak boleh pacaran ya. Temennya pada nonton dia malah cubit-cubitan. Hilang tuh malu tuh mas. Ya oke. Dan jawaban. Ketahuan. Ketahuan. Pemenangnya adalah M. Reza dari BKR Bekasi. Oh. 500 ya. Ya, makasih. Oke. Ya, rezeki lu, rezeki. Pemirsa, mari kita membangun semangat nasionalisme dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih kepada bintang tamu saya, Ibu Yus, Wati Nengse, JJ Rizal, Ayu Pratiwi, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Caci Deng dan Wolak, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang berkenan diambil. Tonton terbukaan mata, senang cara mengemis mata terbukaan mata. Di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Kayakku jatuh keluar wajah, semua jauh lebih ceria.